Setelah menikah satu bulan lalu, ini pertama kali lagi tampil di layar kaca pemirsa. Hari berturut-turut nomor satu. Kemarin waktu Cinta Terbaik juga satu minggu berturut-turut. Dan menyusul Cintaku Kandas ada di 10 besar terus sampai sekarang. Ternyata lagu beberapa tahun lalu Cinta Sendirian juga ikut ada di chart iTunes di nomor 11 dan 13. Alhamdulillah 4 lagunya Syahrini ada di chart iTunes dan ada di top chart sampai hari ini. Terima kasih. Semua tuh seperti sudah di jalannya Allah. Lagu Restu kata Teh Meli awalnya bukan untuk Syahrini, untuk soundtrack film dan untuk kita bertawa. Tetapi tidak jadi semuanya dan akhirnya dibeli sama aku lagunya. Waktu didengarkan judulnya Restu, belum aku ada niatan akan menikah atau apa. Tetapi lagu ini pas banget dengan momentum pernikahan aku kemarin. Dan memang sepertinya sudah menjadi rancangan Allah aja gitu. Lagunya juga pas dengan momen aku menikah kemarin itu. Seperti menandakan gitu, aku mendapatkan restu dari mamaku terutama ya, yang aku muliakan. Yang terpenting itu buat aku dalam hidup ini mama. Kalau mama sudah restu dari tahun kemarin, tahun sebelumnya lagi kan tidak pernah restu mamaku ya, aku dengan pasangan sebelumnya. Jadi jadi begitu aku mendapatkan lagu ini, kayaknya pas sama restunya mama, restunya papa mertua dan mama mertua gitu. Jadi sepertinya lagu ini juga aku dedikasikan untuk kedua orang tuanya suami dan orang tua. Ya kemarin sempat kaget juga, tapi ya aku mau ngomong apa, memang kejadiannya seperti itu gitu. Kan kita percuma nggak ngejelasin kepada orang yang nggak percaya gitu, capek gitu. Nah pas Inces posting foto nikahan pakai hashtag restu pun sampai situ aku belum tahu lagu yang dimaksud adalah lagu restu gitu. Ya ini udah rezeki lah, rezeki aku juga. Masa aku nolak rezeki dari Allah sih, gila kali ya. Ini rezeki jadi nomor satu di mana-mana, ya alhamdulillah rabbil alamin. Susah loh jamaah hari-hari gini untuk jadi nomor satu tuh, sekarang dikasih ini yaitu berkah lah. Kan ini juga bagaimanapun ini adalah momen yang baik gitu ya, momen yang baik. Jadi kalau lagu aku itu di akhirnya kepake gitu sama Inces dan di momen yang baiknya dia, ya alhamdulillah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.